الجنه والمغفر عند الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنه ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وامدادهم بالدين والدنيا والاخره. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس الأخت لأب فأكثر. Yang keenam, yang mendapatkan bagian seperenam adalah saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih. Tastahiqqus sulusa, berhak mendapatkan bagian seperenam dengan syarat idza kanat ma'al ukhti syaqiqatil wahidati, bersama dengan satu orang saudara perempuan kandung. Jadi saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih mendapatkan bagian seperenam bersama dengan saudara perempuan kandung satu orang dengan syarat bisyarti an taritha syaqiqatun nisfa fardhan, dengan syarat saudara perempuan sekandung yang satu orang tadi mendapatkan warisan setengah bil fardhi, ya fardhan bil fardhi. Fa illam taritil ukhtus nisfa fardhan bi'an. Nah, jadi syarat demikian ya. Saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih mendapatkan bagian seperenam bersama dengan saudara perempuan kandung satu orang. Syaratnya saudara perempuan kandung ini mendapatkan bagian berapa tadi? Setengah itu, setengah bil bil fardhi. Ini contoh masalahnya. Thank you.
meninggal dunia meninggalkan pertama ja, yang kedua meninggalkan qal, yang ketiga meninggalkan khatab, yang keempat meninggalkan am. Ada orang meninggal kemudian meninggalkan pertama ja, yang kedua meninggalkan qal, yang ketiga meninggalkan khatab, yang keempat meninggalkan am. Ja rinciannya mendapatkan bagian berapa ja? Perempat. Jika tidak ada, jika ada faktor waris, ini ada nggak sini? Tidak ada. Maka bagiannya berapa? Perempat. Kemudian qaf. Qaf bagiannya berapa? Qaf setengah. Syaratnya pertama tidak ada faktor waris. Kalau ada faktor waris laki-laki, maka qaf bagiannya berapa? Mahjub hirmana. Kalau ada faktor waris perempuan satu orang, maka qaf bagiannya satu orang atau lebih? Qaf bagiannya? Kalau ada faktor waris al-bintul wahidu, satu perempuan atau orang perempuan dua lebih, maka qaf bagiannya berapa? Asalah, asalah malu ayah. Terus yang berikutnya, yang berikutnya tidak ada ayah. Kalau ada ayah, maka kom. Terus yang berikutnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya dia? Al-Husayni. Bagaimana kalau ada muasibnya? Kemudian yang berikutnya tidak ada. Kalau ada muasib, bagaimana? 2/3. Sekarang kita lihat sini. Adakah faktor waris? Tidak ada. Kemudian adakah am? Tidak ada. Adakah muasib? Tidak ada. Adakah matil? Tidak ada. Maka qaf bagian berapa? Setengah. Khatab tadi, khatab al-ukhtu li abin, satu orang atau lebih. Bagiannya dia tadi berapa? Setengah. Dengan syarat tadi bersama dengan al-ukhtu syaqiqatul wahidah. Kemudian al-ukhtu syaqiqatul wahidah mendapatkan bagian dari berapa? Setengah bil fardhi. Nih, setengah bil fardhi. Maka khatab bagian berapa ini? Setengah. Setengah. Am berapa bagiannya? Asabah. Asabah apa namanya? Bin nafs. Asal masalah berapa? 12. Berapa? 12. Siapa dengar? 3. Siapa dengar? 6. Siapa dengar? 2. 3 tambah 6 9 tambah 2 12 kurang 11 1. Sisanya 1. Nah ini kalau seandainya khatab bersama dengan qah, qahnya satu orang dan qah mendapatkan bagian setengah bil fardhi. Ya, jelas ya. Ini tulis yang rapi ya, bunyinya datangnya.
Ya udah ya. Jadi al-ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih mendapatkan bagian seperenam, syaratnya tadi bersama dengan saudara perempuan sekandung satu orang, dengan syarat saudara perempuan satu orang tadi mendapatkan warisan setengah bil fardhi. Nah sekarang fa illam tarithil ukhtun nisfa fardha, maka jika saudara perempuan sekandung yang satu orang tadi tidak mendapatkan bagian setengah bil fardhi, bagaimana contohnya? Bi'an, contoh pertama, al-awwalu warithatil thulutaini ma'a mumathilin laha. Saudara perempuan sekandung satu orang ini mendapatkan bagian 2/3 bersama mumathilnya, bersama dengan saudara perempuan sekandung lainnya. Maka bagaimana bagian daripada saudara perempuan sebapak tadi? Fala syai'at lil ukhti li abid, maka tidak ada bagian apapun bagi saudara perempuan sebapak malam tu asab bi akhir mubarakin, selama tidak diasobahkan dengan saudara laki-laki yang diberkahi, yaitu al-akh til akh. Ya udah ya. Ada orang meninggal dunia meninggalkan bernama Ja. Yang kedua meninggalkan Qaf, dua orang. Yang ketiga meninggalkan Khadam. Yang keempat meninggalkan Ma'am. Kita lihat, Ja. Ja bagiannya berapa? Empat. Dengan syarat? Kalau ada, maka bagiannya? Perintah sini perwarisnya? Ada. Maka bagiannya? Perempat. Kemudian Qaf, dua orang. Qaf, dua orang. Berapa bagiannya? 2/3. Syarat yang pertama? Tidak ada perwaris. Kalau ada, laki-laki, maka Qaf al-mukhtari sahabatani mahlub dari mana? Kalau ada satu orang anak perempuan atau lebih asobah mahlub. Yang kedua, yang berikutnya tidak ada. Kalau ada ayah, yang berikutnya tidak ada mu'asib. Kalau ada mu'asib, kemudian ini kita lihat ada mu'mathilnya, maka berarti al-mukhtari syakir patani ya, dua orang saudara perempuan sekandung. Berapa bagiannya dia? 2/3. Tadi Khotab sekarang nih yang dibahas nih. Khotab mendapatkan bagian tadi berapa? Syarat yang pertama al-ukhtus syaqiqatul wahidah, hanya ada saudara perempuan sekandung jumlahnya satu orang, dan dia mendapatkan bagian warisan setengah bil fardhi. Nah sekarang ini bagiannya bukan setengah, tapi apa? 2/3 tuh. 2/3. Maka si Khotab berapa bagiannya? Fala syai'a, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun selama tidak diasobahkan dengan siapa? Al-akh bil-ab. Ada enggak al-akh bil-abnya? Ada. Enggak ada mu'asibnya. Maka Khotab bagiannya berapa di sini? Mahjub di romana. Tuh. Kemudian am. Am? Asobah apa namanya? Bin-nafs. Aslul mas'alah berapa? 12. Apa dengar? Tiga. Sama dengar? 8. 8 tambah 3? 11. 12 kurang 11? 1. Khotab bagian berapa? Nihil. 1 bagian buat siapa ya? Paman. Buat paman. Hitung lagi. 1 tambah 8? 9 tambah 3? 12. Pas 12 tuh. Ini kalau seandainya Khotab bersama dengan al-ukhtani syaqiqataini, al-ukhtani syaqiqataini fa'adalu.
dan dia si Khattab tidak ada apa dari tidak ada tidak ada ah mubarak. Ingatin kalau Khattab ah mubarak. Sudah belum? Sudah. Nah ini bicaranya kalau seandainya khatab tidak ada siapa tadi? Tidak ada muasibnya malam tu'asab bi akhim mubarakin. Selama dia tidak diasabahkan dengan ah mubarak, ini al-ah dal-ah, maka dia wajib ya rukana. Nah sekarang ada orang meninggal dunia meninggalkan ja, meninggalkan qaf dua orang, kemudian meninggalkan khatab, kemudian meninggalkan khob, khob ya, ngerti ya? Siapa khob ini? Ngerti ya? Dia punya rumus-rumusnya itu khob. Ada orang meninggal dunia meninggalkan pertama ja, yang kedua meninggalkan qaf dua orang, yang ketiga meninggalkan khatab, yang ketiga meninggalkan khob. Ja berapa bagiannya? Kalau seandainya kalau ada maka bagiannya adakah perorangan sini? Maka bagiannya empat. Kau berapa orang di sini? Dua orang. Berapa bagiannya? Dengan syarat yang pertama tidak ada pewaris. Kalau ada laki-laki maka kau. Kalau ada perempuan satu orang lebih maka kau. Asalnya malu bagiannya. Ketiga tidak ada ayah. Kalau ada ayah yang keempat tidak muasib. Kalau ada muasib maka berapa bagiannya dia? Dua per tiga. Tadi khatab itu bagiannya adalah tidak ada sama sekali jika bersama dengan dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat dia tidak diapakan, diasobahkan dengan saudara yang diberkahi. Siapa yang diberkahi? Al-Akh Dil'ab. Al-Akh Dil'ab. Di sini ada gak akh ke dalamnya? Ada gak? Maka dia menjadi apa bagiannya? Asobah. Asobah, namanya asobah? 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 Bil khair. Gitu itu. Kalau yang berpasang-pasangan asobah? Bil khair. Al bintu dengan al ibnu tuh. Kemudian al ukhtu syaqiqah dengan al akhu syaqiq. Al ukhtu lil ab dengan al bintu ibni dengan disebut dengan asobah? Bil khair. Gitu itu ya. Sekarang berarti aslul salat berapa? 12. Sama dengan? 3. Sama dengan? 8.
Kemudian 8 tambah 3 12 kurang 11 1, bisa gak ya dibagi? Gak bisa, berarti panjang ini. Kita lihat 12 asal masalahnya berapa? 12. Kemudian warasahnya berapa? 3. Berapa warasahnya? 3. 3. Dari mana 3? 3. 3. Yang pertama? Ya. Ya, yang kedua? Oh. Yang ketiga? Khotab dengan khob, tiga itu. Berarti di sini kali? Tiga. Tiga. Ngetirnya tiga ini dari mana nih? Tiga dari? Warotahnya tuh. Mana hitungannya? Ya. Yang kedua? Khob. Yang ketiga? Khotab dengan? Khob. Satu ini. Satu ini. 12 kali 3 berapa? 36. Sama kayak tadi jalannya 1/4 kali 36 sama dengan 9 1/4 2/3 kali 36 berapa? 24 9 tambah 24 36 kurang 33 ya. Sisanya 3. Ada muasibnya. Berapa bagiannya? Lid dan kali. Berapa bagian khotab? 2. Khotab 1. Bagian khotab berapa? 2. Itu lagi. 2 tambah 1? 3. Tambah 2, 4? 27. Tambah 2, 1, 6, 9? 36. 36. Jelas ya? Sekarang yang kedua, awalita ta'siban ma'a akhiha syaqiqi, atau saudara perempuan sekandung mendapatkan warisan ta'siban bin ta'sib asobah bersama dengan saudara laki-laki yang sekandungnya. Fala syai'anil ukhti al-abid, maka tidak ada bagian sama sekali untuk saudara perempuan yang sebapak. Ngedulok ya? Hah? Deh.
dari Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, murid daripada Sahabat Rabi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau, apa kata beliau? Syahwat aku hanya untuk ilmu. Bagaimana? Syahwat aku hanya untuk ilmu. Ada orang meninggal dunia meninggalkan jam. Yang kedua meninggalkan kaum. Yang ketiga meninggalkan kaum. Yang keempat meninggalkan khotam. Jadi ada orang meninggal dunia meninggalkan pertama jam. Yang kedua meninggalkan kaum. Yang ketiga meninggalkan kaum. Yang keempat meninggalkan khotam. Pertama ja. Ja bacanya berapa? Dengan salat tidak. Kalau ada maka bagiannya? Salat. Ada nomor sini? Ada. Ada. Bagiannya berapa dia? Empat. Ko bagiannya berapa? Setengah. Setengah yang pertama. Syaratnya? Tidak ada. Kalau ada laki-laki, kalau ada perempuan satu orang lebih, asobah, bawel. Yang berikutnya ketiga, tidak ada. Kalau ada, kemudian yang berikutnya, ada muasir maka, yang berikutnya adalah tidak ada muasir. Kalau muasir maka adalah bagiannya. Ini ada nggak muasirnya nih? Siapa itu? Kafto. Maka bagiannya berapa dia? Lidakari dan muhadir untain. Jadi bagian berapa? Asal berapa namanya? Khatab bagiannya berapa? Khatab bagian berapa? Tahu dari mana mahjub dia? Ah, nak perempuan, ada perempuan sini. Perempuan tadi perawan tu di luar. Tidak ada perawan tu. Ada saudara yang sekandung. Yang keempat, yang keempat. Ada kof. Kenapa khotab dia mahjub? Kenapa itu? Karena saudara perempuan sekandung. Ada siapanya? Ada muasibnya, udah kelar itu dalam mode itu. Karena saudara perempuan sekandung ada siapanya? Muasibnya. Maka khotab bagiannya berapa? Mahjub Hermananto. Begitu. Jadi kalau nanya, kok dia mahjub? Iya, karena ada muasibnya dia itu. Ada al-akhush syafi itu. Ada asobah itu. Asobah bil ghair itu. Karena dia ada muasibnya, maka khotab bagiannya berapa? Mahjub Hermananto. Pala syai'ah. Nah, asal salah berapa? Empat. Apa dengar? Satu. Ini empat kurang satu berapa? Tiga. Nah, tadi bagiannya? Lihatlah kali ini Fahadir. Bagi langsung. Kof berapa? Kof berapa? Satu. Kof? Satu. Kof? Dua. Dua. Kemudian khotab? Lihir. Lihir. Tambahin. Dua. Satu, tiga, satu, empat, sama aduh.
yang terakhir awalizat ta'siban ma'al binti, atau saudara perempuan sekandung ini dia mendapatkan warisan bita'asib bersama dengan anak perempuan kandung satu orang. Kalau dia bersama dengan anak perempuan kan, dengan anak perempuan sekandung satu orang, maka fala syai'al ukhti li'abid, tidak ada bagian sedikit pun untuk saudara perempuan sebapak. Ada orang meninggal dunia meninggalkan jam. Yang kedua meninggalkan bilik. Yang ketiga meninggalkan kok. Yang keempat meninggalkan khotam. Ya, bagian berapa jam? Empat. Dengan syarat? Kalau ada bagiannya? Ada nggak formulir di sini? Ada. Siapa itu? Najib. Nah, maka aja bagiannya berapa? Setengah. Kemudian bilik bagiannya berapa? Setengah. Salat yang pertama? Tidak ada. Masjid. Kalau ada masjid? Tidak ada. Yang kedua? Tidak ada masjid. Siapa masjidnya? Bilik lainnya. Maka berarti bagiannya berapa di sini? Setengah. Hah? Ya, setelah. Oh iya, setelah. Iya, tadi ada anak tuh. Setelah panjang, kemudian binit? Setengah. Kok bagian berapa kok? Setengah. Gitu loh, kok bagian berapa kok? Gitu loh, ingetin, pulang lagi. Kok bagiannya kok berapa? Setengah. Dengan syarat yang pertama, kalau ada maka bagiannya, kalau laki-laki maka bagiannya, kalau perempuan albinit satu orang atau lebih maka kok bagian berapa? Kemudian yang berikutnya, kalau ada ayah maka, kemudian yang berikutnya, kalau ada muasib maka, yang berikutnya, kalau tadil, kemudian lihat sini. Adanya ketentuan yang tadi? Ada. Siapa itu? Ada bingit. Nih, ada bingit. Maka, kok bagian berapa tadi? Asobah? Baloi. Tadi ketentuannya, kalau seandainya kok ini bersama dengan bingit satu orang, maka dia menjadi asobah, bagiannya bitaksib, tadi taksibat, bitaksib menjadi asobah, baloi. Maka, khatab bagian berapa tadi? Mahjub pada syai'a li ukhril abma mahjub kirmana. Tuh gitu. Kemudian aslul masalah berapa? 8. Permakban sama dengan 1 sama dengan 4 1 8 kurang 5 3. Khadab bagian berapa? Nihil. 3 tambah 4 7 tambah 1 8 pas tuh. Thank you.
Wallahu a'lam. Qalilun qar khairun min katsir far. Qalilun qar khairun min katsir far. Wallahu a'lam.